Teman-teman, saya datang bersama teman-teman yang lainnya bekerja sama dengan Kodim dan Polres. Kegiatan vaksinasi massal ini merupakan salah satu langkah kita untuk mempercepat pelaksanaan vaksin kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan imun tubuh masyarakat. Kalau selama ini kita lambat, kita dorong dengan melaksanakan vaksinasi massal. Mudah-mudahan hasil dari pelaksanaan ini itu bisa memacu dan membuat semangat kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif melaksanakan vaksinasi massal. Hasil yang saya lihat sampai dengan saat ini cukup bagus pelaksanaannya, dan ini nanti harus dilaksanakan ke depan secara kontinu, berkelanjutan seperti itu ya. Karena dengan cara vaksinasi massal inilah kita bisa menambah masyarakat yang divaksin. Sekali lagi, pemerintah sudah membuat mekanisme dan aturan, itu semua harus diikuti supaya tepat sasaran pelaksanaan vaksinasi itu. Mudah-mudahan ini bisa menekan penyebaran COVID di wilayah kita. Demikian. Mudah-mudahan sehat selalu kita ya. Terima kita ya, Mbak ya. Yang paling penting harus divaksin, beri vaksin.